Boleh nggak beatbox a little for me? 3, 2, 1, go. Amazing. Kamu belajar beatbox sendiri? Dari YouTube. Dari YouTube. Oke, kekinian sekali, Andrew. Tadi kan kamu lawannya cewek-cewek nih. Emang gak susah ya kayak ngatur suara sama cewek-cewek? Kayak partnya dan apa sih lebih kayak key-nya beda kan pasti? Ya, kayak sedikit beda. Tapi ya ala-ala masih bagus. Ala-ala masih bagus. Oke. Nah, Tiara nih. Tiara tadi juga gak difavoritin sama Coach Baby sama Coach Agnes. Kamu nyangka gak sih dipilih sama Coach Tulus? Aku pas gak difavoritin dua coach itu kayak, udahlah pasrah udah gak bakal lolos. Terus pas Coach Tulus bilang Tiara langsung kayak, wow, wow, wow. Wow. Untuk favorit, Coach pilih Joy. Wow. Anak ini anak detail. Kalau Coach Baby memfavoritkan Rachel. Rachel. Thank you, Coach. Saya memilih Tiara. Selamat Tiara. Kamu kan dibilang suaranya paling dominan di antara yang lain. Terus gimana caranya kamu tadi kan bisa tahan egonya supaya enggak dominan jomplang sama yang lain? Gimana kok bisa sih kayak gitu? Aku jaga harmonisasi antara tiga. Karena kalau misalnya tiba-tiba nonjol-nonjol sendiri kan juga enggak berarti itu bagus gitu. Iya, malah jelek ya jadi. Jelek banget gitu, Bu. Bukan grup, malah nyanyi sendiri-sendiri. Jadinya Tiara berusaha buat ngeharmonisasiin tiga itu. Luar biasa. Glory ini barusan abis tersendu-sendu gitu. Dia berlinang-linang air mata. Kenapa sih? Kamu emang kangen sama siapa? Jadi aku kan battle sama Kristo dan Keisha. Dan mereka ini dua-duanya teman baik aku dari awal banget itu. Aku dekatnya sama mereka berdua. Dan meskipun aku yang terpilih, meskipun coach mempercayakan aku tetap ngerasa kehilangan. Udah begini dia. Ya udah jangan sedih-sedih lagi kan, tetap masih bisa ketemu sama Kristo, sama Keisha, mereka masih support kamu, masih kan? Ya. Oke. Oke, sekarang kita ke Hamida nih. Hamida, ada cerita-cerita seru gak sih ini di karantina? Ada. Apa tuh, apa tuh? Jadi aku punya teman namanya Anet. Dia tuh suka kayak misalnya aku bilang Putri Solo. Lah dia langsung jadi kayak Putri Solo gitu. Jadi kayak, enggak, iya. Langsung berubah, langsung jadi Putri Solo. So kalem gitu. Oh, jadi Anet bisa berubah-berubah gitu ya? Iya, dia bisa berubah. Kalau misalnya sekarang nih, kamu bakal kangen gak sih sama teman-teman kamu yang misalnya harus bisa di battle? Sama siapa paling kangen? Paling kangen sama Dea. Apa sih yang paling kamu kangenin? Konyolnya sih. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang Anet nih. Anet kan tadi jadi favoritnya Papa Baby. Terus dipuji juga sama Coach Tulus. Katanya vokalnya matang, terus stabil juga. Emang kamu sering perform ya? Iya, lumayan sering perform. Terus lomba-lomba gitu. Emang anaknya udah sering di mana-mana. Anet, udah ini deket gak sih sama temen battle kamu yang bertiga tadi? Deket banget sih. Deket banget sampai gak bisa terpisahkan gitu. Ya udah, kamu ada pesan-pesan gak buat teman-teman kamu tuh yang berdua, Vanessa sama Raula? Buat Vanessa sama Raula, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kalau Kim nih, kan kamu lolos battle round. Gimana, kamu deg-degan gak Gilbert lolos atau enggak? Kalau misal Gilbert lolos kan nanti jadi saingan kamu di Sing Off, gimana nih? Aku sih mau dia lolos, tapi juga gak mau. Soalnya nanti kalau dia jadi saingan aku bisa... Iya, yeah, I don't know. Semoga dia masuk lah. Semoga dia masuk, tapi gak mau saingan. Ya udah kita lihat ya nanti gimana Kim. Kim kan di karantina udah nemu doang banyak teman-teman deket. Siapa nih, ada gak teman curhat yang deket banget? Ayo, coba tuh. Kak Rafa, Kak Keisha, Michelle. Curhatnya tentang apa sih? Tentang everything. Gosip gak nih cewek-cewek? Of course. Of course, oke, okay, dia jujur ya. Gosipin siapa, gosipin siapa? Iya, oke, okay, pengen digosipin deh. Tadi hayo-hayo mulu. Enggak, enggak, enggak.
Ini gosipin siapa nih? Life. Boys. Boys. But not me. Yang gosip pasti mereka, aku cuma dengerin. Ada cinlok-cinlokan gak sih di sini tuh? Not me. Tapi ada yang lain pastinya. Bisa bocorin gak nih siapa nih? Siapa ya? Kok nengok-nengok ke Yonatan? Ada apa ya? Kayaknya Yonatan tahu sesuatu nih. Apa? Saya gak tahu apa-apa. Oh gak tahu. Ini rahasiakan apapun. Gak mau bocorin nih Kim? Gak boleh sama orangnya. Oh, Kimberly setia kawan ternyata. Sharon gimana nih perasaannya? Tadi kan waktu di stage gak dipilih nih sama coach Tulus sama coach Agnes. Gimana perasaan itu? Aku pas ditanyain coach Tulus favoritnya siapa, favoritnya Ryan, terus coach Agnes juga Ryan. Aku udah kayak yang ya udahlah, gak apa-apa ya kan. Mungkin rezekinya cuma sampai sini, tapi pas Papa Baby bilang, Papa Baby milih, aku gak tahu itu berapa detik lamanya, aku sempet deg-degan juga. Milih Sharon, aku langsung kayak lihat penonton, ini beneran, ini mimpi atau gimana? Aku langsung kayak speechless gitu aja sih sebenernya. Miracle ya? Miracle. Gitu. Sharon, itu dong, sharing dong, dari blind sampai battle, gimana kamu sama teman-teman di karantina? Kalau kejadian lucu sih banyak banget, kejadian lucu itu kayak paling-paling enak sih waktu momen-momen pas di bus sih sebenarnya. Kan itu kayak free, baru bisa ngobrol, baru bisa paling ngobrol. Seru ya ngumpul. Baru bisa ngobrol enak kan. Kalau di sini kan ada yang sibuk latihan, ada yang kalau di bus emang benar-benar quality time banget sih saya.